duduk di mana? Nama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Wan Hafiz Irsyad bin Muhammad Zuhdi. Wan, adik Wan. Duduk mana? Taman Udamuni. Di? Alah Kala Jepo. Kala Jepo. Nak naik buat benda sini? Tanya soalan. Soalan apa? Saya ada dua soalan. Pertama, bagaimanakah pendapat ustaz dan lagu mana kita nak bidah semula kata-kata orang apabila kita tegur dia bil hikmah, dengan hikmah, tapi dia jawab kita ikut aku, kalau aku masuk neraka, kubur aku, kubur lain. Yang kedua, saya pelajar Malaysia tempat. Ada kawan-kawan saya ni hok rajin, hok dia mempunyai keberanian nak azan atau imeh dengan berceramah. Tapi pelajar-pelajar ada setengah-setengah tu teramah segelintir dia sangka buruk, dia ya gila copo ni. Bagaimanakah? Adakah kita jadi orang yang munafirin, orang yang menjauh kesus orang daripada agama, ataupun kita perlu lebih masuk kepada lah tu? Bolok soalan. Ya, pendek tak? Rekah ke? Kawan saya. Kesok kau jatuh email tak bilah, orang yang berceramah. Lepas tu? Ada sesetengah pelajar, apabila selain saya jadi tak bilah, dia kata malah aku nak pergi sejik. Sebab orang tu bear. Adakah selain saya tu jadi orang yang munafirin? Tak boleh. Selain saya yang bear menyebabkan orang tak pergi sejik. Pasal apa pula? Salah tukang bang? Pasal apa salah dia? Sebab orang ni bear, aku tak sikit sejik. Jadi kalau kata orang ni bang, orang ni jadi tok bilang, orang ni tak mau pergi sejik. Dia bang juga. Lepas tu orang tak pergi sejik. Jadi salah apa dia? Salah tu kampang. Salah orang tak pergi lah. Nah, kalau gitu sedap lah. Jadi susah habis. Lepas tu latih tok iman ni pula, orang kata kalau tok iman ni, kahwin tak mau pergi. Jadi sedap sama, ada sama orang tak mau pergi. Jadi kira-kira, mu kenang tak kenang, mu balah 800 tahun dah dengan dia sekalipun, mu kena pergi. Nah, kerana dalam bab semayang, biasa sesat tu dulu. Nah, dalam bab balah tu, bab lain tu. Ni bab semayang. Bab semayang ni untuk bersatu. Panggil orang semayang. Semayang ni tempat bersatu solat jemaah. Nah, jadi situ tak ada balah. Nah, tekan nama mana sekalipun, kalau bab semayang ni tak ada balah. Itu tujuan utama kita semayang jemaah. Semayang mana-mana ada balah, jadi bersatu. Jadi kalau bakal boleh bakal baloh, habis kapung baloh. Rani pula naik, kawai tak segi. Dah rani pula, kawai tak segi pula. Dah lalah mana? Tak segi pula ke? Nah? Soalan pertama tadi, dia kata kawan, dia kata kalau mutasana sehat aku dah kubur suku-suku. Masing-masing masuk kubur. Mu tanya kawan dia tu, mu mati ke? Mu masuk diri ke dalam kubur? Faham? Mu tanya dia. Tak boleh kata masuk kubur suku-suku. Sebab mu mati ke? Orang lain mandi. Bukan bila mu nak mati tu mu duduk biar air terjun. Orang lain kena mandi, orang lain kena kapang, orang lain kena usung, orang lain kena gali kubur, orang lain kena mayak-mayak mu. Tak boleh kata sama kubur suku-suku. Nah, melainkan mu tiga suku. Nah, jadi kena tanya gitu. Nah, kalau mu kata gitu, mu jangan minta tolong orang, mu mati lagi. Nah, berasa nak mati mu gali dulu lubang. Gali awal-awal, duduk dalam kubur, 2-3 hari lagi nak mati, bawa dengan Maggi apa semua, cekerdi, duduk situ. Nah, lepas tu bubur, sudah papang atas tu, bubur tanah banyak-banyak, sendak dengan tokak sikit, masa nak mati, kambuh lalu, duduk dalam tu. Nah, kena jawab gitu, orang bodoh, tak? Nah, nampak? Terima kasih. Amin. Amin. Selfie? 5 riyal. Dari pi atas ni dari pi yang agak pandang. Okey.